terakhir dari makeup, yaitu setting spray. Aku pakai Studio Topic juga. Kalau yang tadi kan yang flawless tuh yang awal, sekarang yang untuk finishingnya aku pakai Studio Topic Dream Setter. Ada pollution protectionnya, improve pro formula ya. Jadi ini bisa melindungi dari polusi, menjaga makeup long lasting sampai 16 jam. No alcohol. Nih Studio Topic bantu makeup bertahan lebih lama dan tidak mudah pudar. Mengandung ekstrak plant cell dari tanaman Morubium vulgare yang dapat melindungi kulit dari polusi, debu, asap, dan partikel kotoran. Kulit wajah dan makeup terlihat lebih fresh sepanjang hari. Teruji secara in vitro oleh laboratori Sederma di Prancis. Oke, nih. Ini travel friendly ya, ya. Jadi bisa dibawa ke mana-mana. Semprot. Wanginya tuh kayak parfum mewah tapi nggak perih di mata loh, seger banget. Soalnya aku pernah pakai setting spray itu mereknya A, itu bikin perih di mata. Langsung tuh tinggal dikit lagi kan, ya udah aku buang deh karena perih di mata nggak enak banget. Untung aku nemu nih Studio Topic ini, mantul, jadi lebih fresh, glowing. Oke, buat kalian yang pengen samaan juga produknya, yang di Shopee, ada di Shopee video aku. Dan tara, jadi ini dia hasil makeup aku, dan aku udah ganti baju siap hangout keluar. Oke, buat kalian yang suka sama konten-konten aku, wajib follow, like, komen, dan share ya. Makasih banget yang udah nonton, aku doain kalian semua. Semoga kalian selalu sehat, makin banyak rezekinya, dan penuh berkah. Amin, ya robbal alamin.